Ini dia samcan panggangnya, kulitnya garing crispy, benar-benar crackling. Halo, Bray. Jumpa lagi sama gue, Bernard, dari Benteng Daging. Sekarang kita di daerah Gading Serpong, tepatnya di Ruko Paramount. Sekarang kita lagi mau nyobain ini dia, crackling. Nah, crackling ini dari namanya aja udah crackling, berarti dia crispy. Langsung kita aja cobain sini, oke? Cobain, kita masuk sini. Ini kita jam 2 kurang, Bray. Halo, bro. Mau pesan? Di sini aja ya. Oke. Okay. Kita pesan aja langsung di sini nih. Menunya nih, Bray. Bestseller. Siap. Iya. Bestsellernya apa nih? Kebetulan kita untuk bestseller. Crispy pork belly-nya nih, Kak. Crispy pork belly, oke. Okay. Kita nih 250 atau 500 gram ini, Kak. Oke. Kalau untuk varian nasi, mungkin Kakak bisa di depan, Kak. Tiga ini kita di depan yang paling best seller, Kak. Oke, best seller-nya, ya. Nah, ini ikut campuran, Kak. Ada nasinya, crispy pork belly. Kalau yang bawah, tambahan yang lakil. Oke, kita nyobain yang ini nih. Boleh nih. Campuran semua ya, ada lakil, pork belly, cashew. Oke. Oke, lalu sama. Oke, kita pesen cakwe deh. Boleh. Cakwe-nya. Ya, cakwe sama popcorn. Popcorn ini kita ada dua varian nih, kan? Yang kecil, biasanya untuk orang hangat. Yang kecil aja. Kecil aja. Snack aja, kan? Iya. Yowes, itu aja. Sip. Udah itu aja. Minumnya es teh tawar aja. Ya. Oke. Itu aja, Kak. Yuk, thank you. Oke. Oke. Yo. Oke, Bray. Ini menu-menunya juga menarik. Ada gambarnya semua. Biasanya gue suka ngelihat dari gambar, bukan dari nama. Karena kan kita visual. Ya, ntar gue shoot untuk menunya. Oke. Ciao. Nom-nom rice. Nah, ini jadi ada cashew-nya, pork belly-nya, sama lapcong, kalau dadar. Nih, jadi kita mulai aja lah ya. Langsung. Tuh. Sama sambal mantah. Kita kasih lihat dulu nih. Kalian lihat. Tuh. Oke. Kita cobain. Lapcongnya enak dia, agak-agak smoky manis gitu.
telur ceploknya atau sapinya dia matang full ya. Lapnya sih enak, rasa halusnya ada manis-manis gimana gitu. Sama ini sekarang ini cashew, kalian lihat lagi cashew. Dia cashew-nya itu daging sama lemaknya seimbang, right? Dan rasa manisnya tuh enggak terlalu strong ya, strong. Terus yang unik di sini juga ada kayak kulit pangsit gorengnya. Oh ya, baik. Kalian pesan Om Nom Nom Rice ini dapat kuah. Kuahnya ada sayur asinnya, ada wortelnya, dan ada dagingnya. Kuahnya itu sendiri lumayan berasa, asin, asin gurih, dan ada bonus dagingnya tuh. Kalian bisa lihat nih. Oh. Bonus dagingnya juga bukan bonus daging sisaan, kayak daging iga. Oh, sama ini. Ini dia ya, samcan panggangnya. Oh, kulitnya garing crispy, benar-benar crackling. Yoi. Menu segini harga 50.000, bayar. Ini harga yang affordable atau harga yang nggak terlalu mahal ya, pas. Sama ini, bro. Ini kayak ada pork crispy, kayak daging babi goreng tepung. Kita cobain. Nah, enak, daging semua dilapisi sama tepung roti ya. Coba kita bedah. Ini kalian bisa lihat nih di zoom, kalian bisa lihat. Jadi bukan tepung pakai daging, tapi daging pakai tepung, tepung roti. Enak, wangi. Dan harganya berapa? Segini. Segini itu 15.000. Oh. Jadi ini buat mahasiswa-mahasiswa lumayan terjangkau makan di sini. Oh, cakwe. Terus ada sambelnya, sambel cakwe. Sambelnya tuh agak asem. Tapi enak karena si cakwenya ini udah digoreng dan crispy dia ya. Tuh, agak susah emang karena benar-benar crispy. Tuh. Terus pakai sambal asam begini enak. Dan
dan nasinya itu pulen, Bray. Ini makin legit lagi makannya. Hah? Ini kalau kalian kesini, ya, nanti gue share untuk Google Maps-nya, Crackling di Ruko Paramon, Gading Serpong, ya. Dan menu pilihannya beragam, tadi kan udah di shoot, oke. Dan kalian kesini, langsung aja kesini. Jadi dia ada dua ruko, satu tempat masak, satu tempat makannya. Itu di depannya ada waiting list. Kalau kalian hoki, kalian nggak perlu waiting list, ya kayak gue gini. Ya udah, nanti gue lanjutin makan dulu, oke? Pas bayar kita shoot lagi, oke? Ciao. Oke, Bray, kita udah selesai. Sekarang kita bayar. Bro, berapa bro? Soalnya semua jadi 108.800 rupiah. Oke, okay. Pakai Kris BCA bisa ya? Silakan, sebelah sini. Oke, okay. Om Nom Nom Rice 50, ya O Cakwe 10.000, popcorn 15.000, SC Tower 7.000, siap. 100.000 berapa? Siap. Ya, oke, okay, thank you. Ya, oke. Okay. Oke, okay, Bray. Jadi, kita lanjut di depan. Oke, okay, Bray. Tuh. Jadi 100.800. Ini makan segini banyak. Oke. Okay. Ya udah, Bray. Jangan lupa subscribe dan ikutin terus petualangan kita di Kang Babi Ngebabi. Ciao.